Nice. Review review reviewan ini mah jatuhnya. Gue cuma penasaran, gue pengen review aja nih pas mod. Orang pasti nggak bakal tahu nih mod apaan ya kan. Jarang sih yang tahu, jarang bukan nggak tahu, jarang. Pas mod, pasuruan mod. Aduh, stiker, stikernya ada di HP gue. HP gue pakai buat ngerekam. Ini gue pasuruan mod lokal buat Indonesia. Enak bener. Gue bakal nge-review nih ya yang namanya pasuruan mod. Gue kasih tauin, mod Indonesia tuh nggak perlu mahal. Enak nggak perlu mahal. Joss nggak perlu mahal. Ya kayak mod Indonesia yang lain loh. Gila harganya. Es krim aja lewat siang-siang gitu. Lalu ya review iseng-iseng ini mah, makanya banyak yang lewat. Bukan punya studio sendiri gitu. Ini gua stream pairing ini. Baterai setengah gitu kok, masalah gue ya. Gue lupa ngecas. Oke gini loh. Ya kan? Gue mah gak bohong. Gue cuma bakal nge-review mod ini. Jadi stay tune. Dan lu lihat keunggulan dari mod murah tapi berkualitas ini. Oke ya, cek aja. Sip. Kita langsung lihat ke bawah. Kita langsung bongkar boxnya. Unboxing box. Dan gue kasih tauin apa aja yang di dalamnya dan apa aja part-partnya. Oke? Oke, sip. Oke guys, gue bakal nge-review mod lokal. Sebenernya pasuruan mod yang jadi kenal dengan pasmod. Kita langsung buka aja isinya, langsung modnya aja, no kit ya. Jadi isinya cuma mod box, mod kain, serbet, apa kayak serbet gitu buat bersihin modnya. Oh iya, ini gua udah diukir dengan nama toko, apa lambang toko dari gua ini, Pentagon Vapor Shop. Bisa dicek di Instagram, nanti gue kasih di link bio. Dan dapet pernya silver. Oh ya, ini pin konektornya udah silver ya, nanti gue tunjukin. Blur kan? Ah, blur. Nah, dari firing buttonnya kayak gini ya guys. Spring ya, hybrid connection, langsung ketemu baterai. Wah. Ya, ini pin konektornya silver guys, untuk dijamin lah firingnya joss. Dia di sini kayak ada insulator gitu buat penahan baterai sebelum langsung ke konektornya. Oke guys ya, kita langsung build aja. Gue di sini udah nyiapin FDA battle deck. Langsung pasang diameter 24. Modnya diameter 24. Jadi kalau dipasang diameter 25, 12 guys. Nanti gue tunjukin. Ah, gue pasang lagi. Gue pakai diameter 25 nya Medusa guys, dari Geek Vape.
gue suka banget nih RDA. Mantep lah. Gue akan masukin pada medium 125, nanti ada gap. Oke sih, bisa kalian lihat pinggiran di sini. Oke. Jadi emang modnya itu diameter 24 guys. Jadi untuk 25 ya gak apa-apa sih kalau kalian memakai juga ya, tapi kayak kepala gitu. Langsung aja, ini gue ada fresh build. Kali ini gue lagi pakai LG HE4. Kita langsung gitu aja sih guys. Gue pentasin. Oh iya, di sini di dalamnya. Oh iya, dia mod ini tuh dibagi menjadi 3 piece mod, 3 piece. Karena ini bisa dilepas. Nah ini dalamnya hybrid. Dan dia kayak ada penahan buat baterai gitu, kuning-kuning, bukan spons, keras gitu. Apa tahu bahannya, tapi mantep lah ini mah untuk menahan baterai biar nggak langsung kena bodinya. Ini sistem drat atau sebuah drat. Hati-hati guys kalau punya mod drat gitu, kalau misalkan kalian pas masang udah nggak berasa enak, kalian paksa tuh hancur dratnya. Jadi ya kalian ngerti lah guys ya, drat harus pinter-pinter memakainya. Blur, nah langsung pasang plus. Serah sih mau plus minus, tapi gue biasa pakai plus di atas. Tapi kalau kalian emang takut meledak, plusnya di bawah aja. Di sini nggak ada buat air hole, di sini doang, di bawahnya doang untuk biar nggak panas. Nah, sekarang ini gue ada fresh build, gue pake dikit dari KG Liquid kemarin Indonesia di kamar, rasa mango blackcurrant. Rasanya lucu guys, tulisannya mango blackcurrant tapi kalau dirasa tuh kayak leci. Ngerti juga sih gue. Langsung aja guys ya, gue kasih tahu nih fairingnya ada blur. Blur lumayan lah. Oh iya guys ya, gue lupa ngasih tauin, ini buildnya pakai kawat NI80, nikrum 80, diameter 3 mili, 5 lilit, warnanya biru gitu kalau nikrum tuh, seneng gitu ngeliatnya. Tapi nikrum memang benar sih buat flavor tuh kena banget tuh, karena gue flavor junkie sih guys. Masih ngeblur gak sih ini? Dong delay. Iya mereka kalau delay keparahan, parah mereka. Kalau delay parah. Aduh serabutnya masih. Nah, kapas murah gua pakai, coy. Tapi enggak lah, kapas murah berkualitas gua pakai daun lawi aja, Kak. Aduh, tempatnya enggak ada lagi. Nang dikasih ya, Bu. Kapas daerah gua juga, guys. Daun lawi Jakarta, nanti kalian nanti gua kasih linknya bawah. Oke, segitu aja guys ya. Kita nanti langsung vape dan gue kasih pendapat gue tentang pas mod, pasuruan mod ini. Cip. Oke, itu ya tadi. Nah, itu apa? Pas mod. Pasuruan mod. Jadi namanya pas mod. Kembali ke sini. Kamera depan sih, iyalah ini kalian kelihatan. Ya gitu ya guys ya. Jadi firing kan kalian lihat udah sendiri dari dekat kan. Sekarang kita coba vape dulu. Rasanya kalau dari
lagi dikit new kamar main negara min gua gak kuat min tenaga mantep sumpah gua mau ngebong udah dry hampir dry saking galaknya kalian lihat sendiri kan masih mata gua karat ini layar cuman kamera di sini mata gue udah ya udah penting datang mau yang penting pun orangnya orang reviewnya kan ini ya review dong iya gue coba lagi no delay mantap tenaganya bener sumpah pin connector silver mau sepuh lagi serah udah gue langsung ke gue pendapat gue tentang Cosmo ini kan ngomongin Superman sih ada di sini ya Pentagon enggak sih yang pertama gue seneng kecil guys dia bahan copper kuningan pin connector silver pro yang pertama wih sudah bahasa pro warna review bohongan pro yang pertama pin connector silver tapi gua gak tahu sih ini pure silver atau enggak tapi kalau kalian mau lebih enak lagi sepuh aja mak apa pure silver pro yang kedua bentuknya itu guys kalau menurut gua tuh kayak mod Indonesia kayak Alphamod ini emang mod Indonesia juga tapi Alphamod kalian tahu pasti mirip kayak Alphamod tapi Alphamod 2 piece mod 2 piece ya 1 mod dibagi cuma 2 piece kalau gak salah pro yang ketiga harga murah murah ini bener murah tapi tenaga buset bandingin sama kayak sorry nyebut nama Vigat sampai sekarang udah berapa ya? Sekitar di bawah 1 ya. Tapi di atas 500. Ini gak nyampe 500. 300 juga gak nyampe. Tapi tenaga udah enak. Pro yang ketiga. Insulator di atas baterai. Yang kuning-kuning ini. Itu masuk pro gitu. Pro yang keempat. Firing gak bohong sumpah gak bohong oke kayaknya gitu aja pronya mungkin kalau kalian ada yang punya pas mod bisa komen di bawah bagi-bagi ada apa rahasianya di pas mod ini nah untuk kon pertama kayaknya sih satu doang sih kon yang gue dua kon yang pertama fan hall tadi gue ngomong air hall ya airflow fan hole cuma satu tapi gue gak pernah ketemu panas sih di mod ini anget doang fan hole cuma satu di bawah coba ada di sini gak dua lah satu dua atau enggak satu dua tiga empat tapi enak sih gak apa kon yang kedua dari sini nih gue kurang suka kecil banget jadi ini doang yang bisa ditekan ada ini doang yang bisa ditekan kan kalau orang kan gini ya nekannya tuh kayak gini nih. Jadi jarinya ditekuk tetep gini ada tetangga lewat baru kayak gini lah penting gini nah itu masuk
kon buat gue. Tapi yang V2 pas mod V2 untuk V3 atau V4 dia nggak kayak gini kalau nggak salah. Gue gak tau. Ini V2 V2 juga kayak gini, gimana V3 V4. Oke, untuk sekian gitu aja. Gue Tommy. Thanks.